kan nanti kewenangan KPU ya untuk melakukan verifikasi dan juga melakukan validasi terkait dengan soal keabsahan dari dukungan yang diberikan masyarakat yang ada di DKI. Jadi kita minta KPU untuk profesional ya, dan profesional untuk melakukan verifikasi sedetil mungkin. Tapi apakah dari Komisi 2 sendiri akan segera mempercepat untuk meminta kepada KPU mengurus permasalahan ini? Karena kan sudah masuk Pilkada Jakarta nih, Kang. Iya, kita minta KPU untuk secepatnya, karena tanggal 27 udah mulai pendaftaran ya. Jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi dan sebagainya, KPU bisa menyelesaikan secepatnya terkait dengan soal calon independen.